nyebrang dulu, Rek. Jam 10:30. Saya baru kelar sarapan. Di jam segini sarapan ya. Kayaknya setiap kali ke Semarang langganan makan di warung yang itu udah cocok sama lidah soalnya. Dan saya akan mengulangi perjalanan yang sama. Kalau kalian kemarin sudah nonton perjalanan dari Semarang ke Jakarta naik angkot ke Bromo Anggrek karena kehabisan tiket Sembrani, kali ini saya nggak mau ketinggalan. Saya harus bisa naik Sembrani. Rute yang sama dari Semarang ke Jakarta ya. Stasiun Semarang Tawang ke Stasiun Gambir. Kayaknya kira-kira tinggal setengah jam lagi. Mari kita langsung menuju ke stasiun naik Sembrani yang sudah ganti armada. Jadi rute perjalanan hari ini adalah dari Semarang ke Jakarta dengan kereta Sembrani. Dan meski nggak full trip, mohon maaf, tapi semoga video kali ini bakalan informatif ya. Akan mereview kereta Sembrani yang sudah berganti rupa, mengalami upgrade armada yang semula kereta eksekutif New Image menjadi kereta stainless steel ya. Nggak tahu kenapa saya ingatnya melihat Sembrani stainless steel itu waktu naik Argo Merbabu tambahan. Mungkin karena momen disusul ya, jadi ingat banget. Waktu itu di stasiun Babakan, Argo Merbabu tambahan disusul Sembrani yang sudah menggunakan armada stainless steel juga. Jadi kita tinggal menunggu kedatangan Sembraninya dengan jadwal keberangkatan sekitar pukul 11:17 dari stasiun Semarang Tawang. Hari ini suasana stasiun Semarang Tawang masih cukup ramai meski tidak seramai pada waktu itu ya pas saya naik Argo Bromo Anggrek. Dan nampak juga ada pengerjaan revitalisasi jalur 1 ya, jadi jalur 1 juga masih dibongkar-bongkar. Dan akhirnya sudah tiba di jalur 1, ini dia kereta Sembrani. Keberangkatan stasiun Surabaya Pasar Turi, tujuan stasiun Gambir di Jakarta. Ini eksekutif 8, eksekutif reguler terakhir berdampingan dengan Luxury. Dan karena nggak ada tangga, numpang naik Luxury ya. Numpang doang, belum bisa naik karena mahal besti. Hari ini saya akan naik di eksekutif 8 ding nomor 12. Makasih ya. Ya, enggak dapat single seat. Thank you.
kereta Sembrani sudah diberangkatkan tepat sesuai jadwal dari stasiun Semarang Tawang, dan kesan pertama saat berada di dalam kereta eksekutif stainless steel yang kini sudah dipakai oleh kereta Sembrani adalah suhu di dalam kabin cukup sejuk ya, kontras dengan kondisi di luar di Semarang. Kemudian pencahayaan diatur ala night mode, jadinya di tengah siang hari yang terik cukup redup di dalam kabin. Kemudian suspensi juga terasa lembut, enak banget sih ini. Jadi berbangga sekali Sembrani sudah bisa mendapatkan upgrade sarana ya. Berbicara mengenai jadwal perjalanan kereta Sembrani, dalam satu hari terdapat 4 kali pemberangkatan, 2 dari arah Surabaya dan 2 dari arah Jakarta, atau 2 keberangkatan pagi dan 2 keberangkatan malam. Terkhusus untuk keberangkatan pagi, jadwal keberangkatan dari Surabaya adalah pada pukul 8 pagi, tiba di Semarang sekitar pukul 11, kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta dengan estimasi kedatangan sekitar pukul 4:30 sore. Untuk keberangkatan dari arah Jakarta, diberangkatkan pada pukul jelang 10 pagi, kemudian sekitar jam 3 tiba di Semarang, melanjutkan perjalanan ke Surabaya dengan estimasi kedatangan di Pasar Turi sekitar pukul 6:30 sore. Jadi salah satu benefit naik kereta Sembrani pagi yaitu kita bisa melihat pemandangan pantai utara ya. Jadi selepas stasiun Weleri, bersiap di sisi kanan kereta melihat pantai utara Pulau Jawa. Sudah terlambat 1 menit, padahal singgah di Pekalongan hanya 2 menit saja. Ya udah nih, habis ini langsung berangkat lagi sini. Merupakan sebuah kebetulan ya, beberapa waktu yang lalu saya membaca postingan sosial media KI121 mengenai daftar kereta yang sempat mengalami perubahan atau pergantian nama. Dan salah satunya adalah kereta Sembrani ini. Jadi dari situ saya mendapatkan informasi bahwa awal mula keberadaan Sembrani adalah dari pengoperasian kereta Mutiara Utara di kisaran September tahun 71. Setelah henti operasi dilanjutkan oleh layanan kereta Sembrani di kisaran Oktober tahun 95. Dan nama Sembrani sendiri merupakan nama satwa mitologi yang visualnya atau wujudnya adalah kuda bersayap. Saat ini kereta Sembrani menawarkan 2 kelas layanan, yaitu kelas luxury yang menggunakan armada luxury generasi kedua non-sleeper, dan kelas eksekutif ya. Jadi sejak Argo Prom Anggrek mengalami upgrade sarana menjadi armada eksekutif stainless steel new generation, armada lama Argo Anggrek dilimpahkan untuk operasional Sembrani ini. Jadi Sembraninya sekarang sudah armada eksekutif stainless steel generasi yang pertama. Sebagaimana armada eksekutif stainless steel generasi pertama yang lain ya, fitur dan fasilitasnya juga masih sama. Dalam satu kabin, kereta ini mampu menampung maksimal 50 penumpang dengan konfigurasi kursi 2-2 searah perjalanan kereta atau bisa diatur sesuai kebutuhan. Kemudian kereta eksekutif ini dilengkapi dengan sumber penerangan di bagian atas,
beberapa layar TV sebagai sumber tayangan, kemudian rak bagasi kabin di atas setiap kursi penumpang. Tersedia juga lampu baca di bawah rak bagasi kabin, dan jendela-jendela di kereta ini sudah dilengkapi dengan window shade berupa roller blind yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi panas dan terik matahari terutama di perjalanan siang. Jadi untuk eksekutif stainless steel generasi pertama kita masih bisa menemukan meja kecil ya, berbeda dengan eksekutif new generation. Berikut sumber kelistrikan yang nggak boleh buat memasak nasi, nanti bikin konslet. Kemudian kursi-kursinya dilengkapi dengan meja lipat, berikut footrest atau sandaran kaki, dan kursi-kursi ini merupakan jenis reclining ya, jadi bisa direbahkan sandarannya. Dan seperti biasanya juga, keberadaan toilet hanya ada di salah satu ujung kabin ya. Toiletnya memang ada dua, satu toilet pria dan satu toilet wanita, cuman memang hanya ada di salah satu ujung dan biasanya ada di ujung kursi nomor besar ya. Kalau kalian kebingungan ada di ujung sebelah mana, di bagian dalam kabin kalian bisa menemukan indikator lampu toilet yang ada di atas pintu kabin. Wih, awal 2 menit. Jadi Semarang, Pekalongan, dan kita saat ini tiba di Tegal. Ini awal 2 menitan. Aduh, panasnya Tegal ya, stasiun percabangan yang akan mengatur perjalanan kereta api apakah akan lurus ke Cirebon atau menuju ke Prupuk dan Purwokerto. Udah mau berangkat lagi, cepet banget. Padahal awal 2 menit loh. Yaudahlah. Cirebon, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Kereta api ini sebenarnya akan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon tepat pada pukul 13.54 menit. Terima kasih. Walah, terlambat, Rek. Jadi kita cuma punya sisa waktu 2 menit saja di stasiun Cirebon. Jadi posisinya hari ini cuaca sedang cerah dan panas. Dan keren ya, armada Sembrani ini mampu meredam panasnya dengan cukup baik, sangat baik malah. Suhu di dalam kabin masih terjaga sejuknya. Dengar kan persiapan, karena kita udah terlambat. Padahal di sini tuh berhentinya 5 menit, tapi ya karena sudah terlambat ya wis. Baru mau mulai ngisi air, udah harus berangkat lagi. Dan habis ini ya berhenti Cirebon, langsung nanti bablas sampai ke Bekasi. Aduh, mendengar Bekasi berhenti kayak yang, ya kenapa berhenti sih? Meninggalkan Cirebon tepat waktu dan ternyata grafik perjalanannya masih lama lagi, masih sama ya yang lama. Jadi waktu itu saya naik Bangunkarta, disusul Sembrani di sini, dan sekarang giliran saya naik Sembrani menyusul si Bangunkarta. Duh, Bangunkarta itu udah disusul Lawo, disusul Sembrani. Ada
Jadi tadi mendengar announcement posisi kereta makan atau restorasi itu ada di belakang eksekutif 4 atau di depan eksekutif 5 ya. Dan saat ini kan saya duduk di eksekutif 8. Itu rasanya mager banget. Jadi ya sudahlah, memanfaatkan layanan restorasi keliling dilayani Prama atau Prami. Saya sudah membeli satu teh premium harga Rp15.000 seperti biasa. Spesial dengan gula batu. Dan buat kalian yang sedang dalam perjalanan, utamanya kalau lagi naik kereta api, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh juga. Mari ngeteh. In a few moments, we will arrive at Bekasi Station. Kereta Sembrani sudah meninggalkan stasiun Jatinegara sebagai stasiun singgah terakhir. Dan sesaat lagi kita akan segera tiba di tujuan perjalanan, yaitu di stasiun Gambir. Rasanya cukup tepat untuk membandingkan dua perjalanan di dua kereta yang berbeda, namun di rute yang sama ya, yaitu kereta yang melayani rute Surabaya-Jakarta via jalur utara lewat Semarang tentunya. Dan kebetulan juga di beberapa waktu yang lalu saya sempat melakukan perjalanan serupa dengan kereta Argo Promo Anggrek. Di rute Semarang-Jakarta, kereta Argo Promo Anggrek lebih unggul ya. Durasi perjalanannya lebih singkat dibandingkan kereta Sembrani ya. Meskipun begitu, sebenarnya durasinya tidak terlalu jauh sih, hanya sekitar 19 menit. Karena kereta Argo Promo Anggrek melayani pemberhentian lebih sedikit dibandingkan kereta Sembrani. Kemudian mengenai sarana yang digunakan ya, upgrade armada Sembrani tidak terlepas dari perubahan rangkaian armada Argo Promo Anggrek yang kini menjadi armada new generation ya. Jadi bisa diwariskan armada lamanya ke Sembrani, dan untuk vibes atau experience perjalanan Sembrani ini sebenarnya rasanya seperti naik Argo Promo Anggrek tapi dengan armada yang lama ya. Dan karena kini keduanya sudah menggunakan armada yang berbeda, nampaknya memang terasa sekali perbedaan kasta eksekutif Argo dengan kasta eksekutif Satwa. Jadi masing-masing punya keunggulan. Dan selain itu juga perbedaan bisa kita temui dalam hal harga tiket. Ini menjadi satu poin penting ya. Karena untuk harga tiket rute Semarang-Jakarta, kereta Sembrani lebih murah, atau bisa saya bilang selisih harga tiket keduanya bisa mencapai sekitar 100.000 di subkelas yang sama ya. Kalau misal di perjalanan hari ini saya naik di kereta Sembrani dengan harga tiket 600.000, maka untuk bisa menikmati layanan Argo Promo Anggrek maka kalian harus membayar lebih mahal, sekitar 100.000. Jadi harga tiket di rute yang sama untuk Argo Promo Anggrek bisa mencapai 700.000. Itu sebagai
gambaran perbedaan harga tiketnya ya. Dan dengan selisih harga yang buat saya cukup signifikan, apakah ini menjadi alasan bahwa tiket kereta Sembrani lebih cepat habis dibandingkan dengan tiket kereta Argo Bromo Anggrek ya? Sebagaimana yang saya temui di beberapa waktu yang lalu ya, memang awalnya niat mau naik Sembrani tapi karena tiketnya habis duluan, makanya akhirnya mencoba layanan Argo Bromo Anggrek. Tentu pertimbangan harga tiket ini menjadi pertimbangan yang penting ya. Untuk rute Semarang Jakarta saja dengan durasi perjalanan yang tidak terpaut jauh ya, itu harga tiket beda 100.000 itu udah lumayan banget, bisa dipakai untuk keperluan yang lain sih. Jadi pilihan perjalanan naik kereta apa kembali ke kebutuhan masing-masing calon pengguna ya. Apakah cukup dengan naik kereta Sembrani yang level kenyamanannya setara Argo Bromo Anggrek sebelum berubah rangkaian, atau berani merogoh kocek lebih dalam, lebih mahal sekitar 100.000 tapi bisa menikmati layanan Argo Bromo Anggrek dengan armada terkini ya, new generation. Silahkan boleh berbagi pengalaman, berbagi pendapatnya di kolom komentar. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Terlambat dikit ya. Selamat datang di Gambir, selamat datang di Jakarta. Terima kasih Sembrani, semoga nanti bisa naik full trip ya. Sekarang ya potong dulu deh. Jadi kira-kira itu tadi cerita perjalanan hari ini naik kereta Sembrani dari Semarang ke Jakarta. Semoga videonya menghibur, informatif, dan bisa memberikan gambaran ya buat kalian yang berencana naik kereta Sembrani juga. Dan dengan demikian berakhir video perjalanan kali ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan dan cerita yang berikutnya. Sehat selalu. Pamit. Thank you.